Ya, selamat siang anak. Kalian bisa buka langsung ke Google Classroom-nya. Kalau sudah waktunya bisa kalian absen, klik absen ya. Sesuai dengan kondisi masing-masing. Izin absen atau sakit. Silakan. Oke. Setelah itu kalian lihat di bagian materi, cek bagian materinya. Nah, kamu buka itu, diklik di materi. Di Romawi 3 halaman 97. Ya, sudah. Kita bisa mulai ya, anak-anak ya. Ini kok kenapa baru 16 yang masuk nih? Kalian bisa aktifkan kameranya, coba silakan aktifkan kameranya, mau miss ke screenshot soalnya. Ayo silakan. Karena memang harus kameranya harus aktif kan? Gimana bisa mau bisa lihat? Kamera aktif. Siapa ini? Michael. Ya. Orang udah cakep-cakep gitu loh. Hari Kamis kan pakai batik tuh, cakep. Bagus-bagus kalian kok. Selamat pagi. Selamat siang. Pagi, kamu masih semangat aja pagi. Selamat siang, Min. Ya. Itu kamu ngapain, Dinata? Mau masak? Fashion. Fashion. Terus bawahnya apa tuh? Pakai apa? Pakai celana pendek. Fashionnya Dinata pakai celana pendek. Oke, udah masuk semua ya. Bagus, anak-anak, kalian pastinya sehat ya. Itu yang paling Miss harapkan dari kalian tuh tetap sehat ya. Terus, sudah kalian udah makan belum hari ini tadi siang nih? Udah pernah makan? Oke, saya cek dulu absensinya sekitar satu. Ada yang nggak masuk hari ini? Nggak ada, Miss. Nggak ada? Mungkin lupa ya. Werdi? Werdi hadir nggak, Werdi? Halo, Werdi? Tapi nggak ada di sini, nggak ada. Kemudian dia oke, yuk kita mulai aja. Werdi belum datang ya. Ya, jadi pada materi yang sudah Miss lampirkan semalam, satu hari sebelumnya ya biasanya tuh, itu kan ada di Romawi 2, Romawi 3 ya, tentang pengisian. Nah sekarang kalian berdasarkan absen yang di atas nih ya di sini. Dan kesiapan kalian apa sih yang sudah mulai mengerjakan gitu loh. Enggak apa kita bahas langsung dan kita nilai bis nilai langsung di sini. Ya, karena di Google Meet ini memang lebih pas kalau kita mengadakan penilaian daripada di Google Classroom. Bis tidak tahu kalian ngapain di Google Classroom. Apakah kamu tidur atau bermain game kan kita bisa nggak lihat. Oke. Silakan anak, siapa yang udah siap nih atau bisa tunjuk aja langsung ya. Di sini kan di bab ini kan ada nama tari yang kamu ala apa? Kemudian geraknya bagaimana, kostumnya bagian biasa bagaimana. Oke, saya mulai dari Tia. Karena Tia pertama kali hadir tadi nih di Google Meet. Ayo silakan Tia. Tarian yang
saya ambil dari produk Sabra. Dia mukanya dilihatin tuh ya, agak ke kanan dari kameramu. Ya, silakan. Nama tarian yang saya ambil dari Grebek Sabdang dari Jawa Timur. Oke. Gerak tariannya lebih terkesan gagah karena ditarikan oleh penari cowok. Tari ini memakai kostum berupa topeng dan kostum yang dipakai dominan berwarna merah karena musik pengiringnya juga lebih rancak, jadi lebih